Keberadaan macan Jawa yang disebut-sebut masih ada dan tidak ada itu memang menarik untuk dibahas dan diperbincangkan. Nah, apalagi jika ada orang berhasil merekamnya dengan alat perekam, lalu mempublikasikannya kepada orang-orang. Tentunya itu bisa lebih memperkuat lagi bahwa narasi tentang macan Jawa itu masih ada di hutan-hutan di Jawa. Memang betul-betul demikian, tidak bohong, tidak mengada-ada. Contohnya macan Jawa dalam hal ini jejaknya di Gunung Kelir Ambarawa. Saya ketika berkunjung ke sana juga sekaligus mencari-cari keberadaan macan Jawa itu. Saat saya berkunjung ke Gunung Kelir Ambarawa ini, saya menemui hal-hal seperti ini. Sebatang dahan pohon pinus besar yang siap dibawa turun oleh penebang kayu dan beberapa hal lain, misalnya kayu atau lantai atau bawahan gardu pandang yang telah sepertinya terbakar. Dan warung yang mangkrak. Saya ingin sekali ketika berkunjung ke sini sekaligus bisa mendapatkan hal lain, misalnya berhasil maksud saya berhasil menemukan macan sekaligus merekamnya dan mempublikasikannya kepada orang-orang. Namun itu tidak saya dapatkan. Namun saya tidak akan menyerah dan akan terus-menerus membawa alat rekam saat berada di hutan-hutan. Siapa tahu menemukan macan, lalu langsung saya rekam dan saya publikasikan ke orang-orang yang haus akan informasi keberadaan macan Jawa di hutan-hutan Jawa. Tunggu tanggal mainnya saja dan simak terus konten tentang pencarian macan oleh saya di hutan-hutan Jawa.